DPRD Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah meminta kepada Dinas Kesehatan setempat untuk memaksimalkan sarana dan prasarana di Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pambuang. Anggota DPRD Seruyan, Hara Sandi, menyampaikan masalah kesehatan menjadi salah satu prioritas pembangunan di Seruyan, terbukti dengan alokasi anggaran pendapatan belanja daerah sektor kesehatan menjadi yang ketiga terbesar. Kita temui ini, kita belanja orang yang berkunjung, itu apakah karena memang pelayanan kita yang semakin banyak dan semakin baik, atau benar memang masyarakat kita yang berada semakin sakit. Jadi juga dari pengumuman di DPD, harapan kami, rumah sakit juga bisa mengklasifikasikan itu ya. Jadi harapannya setiap tahun untuk menjadi bahan evaluasi. Harsandi berharap dengan memaksimalkan sarana dan prasarana rumah sakit dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat Seruyan. Dari Kabupaten Seruyan, Radianor Antara TV, Kalimantan Tengah mewartakan.